Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurita Dewi. Saya kelompok 10. Dan nanti ada dua rekan saya yang bernama Sevita Hatati dan Misma. Nah, di sini saya akan membacakan materi tentang bulan Oktober, bulan bahasa Indonesia. Nah, bulan bahasa itu jatuh pada bulan Oktober. Mengapa demikian? Karena untuk merujuk pada sejarah bangsa, nah, pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 20 Oktober, itu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan ditetapkan pula bahasa resmi untuk digunakan bermasyarakat. Nah, berikut ini adalah isi ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tahun 1928. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apa itu bahan bahasa? Nah, bahan bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan oleh seseorang untuk mengetahui apa yang dimaksud dan mengetahui apa itu tujuannya. Setiap bahasa memiliki tanggal peringatannya masing-masing. Nah, yang pertama ada itu ada bahasa Inggris yang biasanya diperingati pada tanggal 23 April. Nah, selanjutnya itu ada bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin itu biasanya diperingati 3 hari lebih awal dari bahasa Inggris, seperti itu. Peringatan bahasa ini bagi PBB untuk menyadari kita semua bahwa kita ini punya banyak beragam bahasa. Nah, selain PBB yang merayakannya, ternyata di sini juga ada beberapa negara lain yang merayakan bahasanya sendiri. Seperti Malaysia yang mengadakan bulan bahasa kebangsaannya sejak tahun 60-an. Selain Malaysia, di sini juga ada Spanyol yang biasanya memperingati hari bahasanya yang bertepatan pada tanggal 12 Oktober. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih itu bulan bahasa dan mengapa ada bulan bahasa? Nah, jawabannya adalah sebuah bulan di mana setiap orang memperingati pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini dilakukan sebagai langkah pemerintah mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib dikuasai oleh seluruh elemen masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevita Hartati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Sarah. Usaha para pengajar dalam menciptakan kondisi di mana bahasa Indonesia dipelajari sebagai sebuah kebutuhan dinilai jarang berhasil. Sehingga secara nasional pemerintah memfasilitasi hal tersebut. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga perlu dievaluasi, sehingga tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami bahasanya sendiri juga dapat diketahui apakah sudah dalam taraf yang cukup baik atau belum. Hal ini menjadi penting karena kedepannya banyak sekali peraturan perundang-undang, informasi kesehatan, dan informasi ilmu pengetahuan yang harus disampaikan dan dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Apakah bulan bahasa menjadi penting hari ini? Jika melihat dari segi sejarahnya yang panjang dan sangat berarti bagi Indonesia sebagai momen di mana bahasa Indonesia diwajibkan untuk dijunjung. Bulan bahasa tidak hanya penting pada hari ini, tapi juga mendesak. Pada hari ini kita dihadapkan pada masalah derasnya arus informasi. Informasi yang kita terima tersebut berasal dari berbagai sumber dan memuat banyak konten. Dari berbagai informasi tersebut, perlu adanya filter yang digunakan masyarakat dalam menentukan berita yang benar dan salah. Contohnya saja, pada Pilkada tahun 2018 yang banyak mendapatkan serangan berita bohong. Dari berbagai kepentingan politik, hal ini membuat masyarakat dilanda kebingungan dan banyak yang menjadi korban kekerasan karena berita bohong. Pada kasus Papua yang terjadi pada tahun 2019, bahkan sampai memutuskan akses internet sehingga masyarakat tidak bisa menerima berbagai informasi tentang kerusuhan yang terjadi. Apakah itu bulan bahasa? Hal ini adalah langkah pemerintah untuk membatasi masuknya informasi bohong yang bisa memperparah suasana kerusuhan. Walaupun demikian, pembatasan akses informasi tidak bisa dikatakan benar karena bisa saja pembatasan akses informasi malah akan menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Selanjutnya, sekilas tentang bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Sejak zaman dahulu, sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua French. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nuriana. Di sini saya akan meneruskan materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi di awal. Langsung saja. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bulan Bahasa dan Sastra Kini. Bangsa Indonesia terbentuk dari beragam suku dan bahasa. Belum lagi dengan adanya pemakaian bahasa asing dalam keseharian, membuat bahasa yang digunakan di Indonesia semakin beragam. Memiliki keragaman seharusnya membuat kita menjadi lebih paham mengenai arti dari persatuan. Bahasa Indonesia ini, contohnya, diciptakan untuk memelihara persatuan, menghubungkan setiap suku untuk dapat berkomunikasi dengan suku lain menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengutamaan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat perlu. Selanjutnya, sebagai bentuk upaya BPPB untuk membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra yang diselenggarakan setiap tahun, tujuannya tidak lain sebagai bentuk memelihara semangat dan meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa dan sastra itu. Era globalisasi dewasa ini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan sebagai pengantar dalam berkomunikasi antar bangsa. Dengan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka orang cenderung memilih untuk menguasai bahasa Inggris agar mereka tidak kalah dalam persaingan di kancah internasional, sehingga tidak buta akan informasi dunia. Tak dipungkiri, memang pentingnya mempelajari bahasa asing, tapi alangkah jauh lebih baik bila kita tetap menjaga, melestarikan, dan membudayakan bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat.